Yo man, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar berlangganan di channel ini secara gratis man. Yo man. Jadi hari ini kita ngetek drum lagu dari kita sih, dari komunitas Palu, lagunya tentang semangat lah. Oke. Okay. Ya. Berapa bulan ini kita orang tiada job. Naje. So falasi mau di apa? Covid ini memang bikin takut, bikin susah. Dasar sekali ile. Oke, Yoman, ini Mas Ari, dia yang nyanyi lagu ini. Oh ya, sedikit cerita dong Mas Ari, ini lagunya ceritakan tentang apa sih liriknya? Lagu ini judulnya, kita kasih judul Jaga Sehat. Jaga Sehat. Di masa pandemik ini, kebetulan kita musisi-musisi Palu yang semua di Jakarta, musisi, iya. Kebetulan kita dari Palu, iya. Dan aksennya, dialeknya banyak bahasa Palu. Gak banyak pakai logat Palu. Nah, dalam pandemi ini kita walaupun sehat harus tetap semangat juga, itu yang paling penting. Isi liriknya banyak lebih seperti itu ya, semangat lah. Semangat. Spirit. Karena semua musisi seniman gak ada job. Iya betul. Jadi buat teman-teman juga tetap semangat lah, mudah-mudahan kita bisa bekerja lagi, tetap semangat semualah buat teman-teman musisi ya. Ya, amin. Mas Ari, kira-kira apa pesan-pesannya lagi buat teman-teman musisi-musisi? Yang pasti tetap jaga sehat, tetap semangat. Ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu pesan lagunya. Oke, kita dengar lagunya langsung. Gua mau drum kemin lagunya nih. Yo man, thank you. Thank you Mas Adi. Thank you Mas Ari. Jangan lupa pakai masker. Kalau mau ikut sampe mau, so bikin baku pun antero di sana. Tapi saya harus saja keluargaku. Teman, dan ini Tuaka Bambang. Tuaka tuh artinya abang. Itu bahasa Palu. Dia yang menciptakan lagu ini. Terinspirasi dari apa ya sih? Lirik lagu ini sendiri. Jadi pada prinsipnya awalnya kita kan kumpul-kumpul nih teman-teman dari Palu, saudara-saudara dari Palu ya. Muncul ide, inspirasi dari keterpurukan para teman-teman musik nih. Nah, ya itu. Kondisi Covid tidak bisa manggung, job enggak ada. Pokoknya semua bidang usaha itu terdampak lah sama Covid ya. Mungkin lewat lagu ini biar bisa lebih semangat walaupun kondisi kayak gini kita tetap berkarya. Ya, lebih ke pesan sih buat teman-teman para musisi sama yang lain juga. Liriknya ini bagus banget, maksudnya liriknya ini tetap semangat dan harus berkarya. Dan kira-kira pesan apa lagi nih buat semangat-semangat nih? Pokoknya intinya buat teman-teman musisi dimanapun siapapun ya, tetap semangat berkarya walaupun kondisi kita lagi pandemi seperti ini. Tidak ada hal yang bisa menutupi, tidak ada hal yang bisa apa menghentikan karya kita untuk terus. Jadi apapun itu teruslah berkarya. Oke, terima kasih Tuaka. Sama-sama, untuk pesan-pesannya. Sama-sama. Oh ya, untuk ini kan gua drum camnya di sini. Untuk versi fullnya nanti video klipnya ditunggu di channel, mungkin di channel Anuta Production. Production ya, di channel Anuta Production ya. Subscribe dan share juga lagu ini, mudah-mudahan bisa menyemangatkan lah. Iya. Oke, okay, thank you. Thank you. Doa basa-basi. Jangan lupa pakai masker. Semangat, jaga sehat ini yang paling. Jangan lupa pakai masker. Semangat, jaga sehat ini yang paling penting. Aduh, apa sebab? Jangan lupa pakai masker. Semangat, jaga sehat ini yang paling
represent fans ente.